saya ke didapati diagnose kanser, saya ingat it's end of the world already. Awal tahun ni saya rasa leher saya ni macam seolah macam ada bengkak, bengkak. Jadi saya pun masa tu saya rasa tak selesa lah, di leher kita bengkak kan. Macam telinga saya macam ada macam berdesing lah, macam tak berapa ni kan, ada kejap-kejap macam ada gangguan lah, tak selesa. Jadi saya fikir elok saya buat apa tu, screening lah. Saya pergi ke Beacon, saya jumpa Dr. Azura. Jadi beliau mengatakan di hidung saya ni macam dah tak ada kanser. Sudah tak ada, cuma ada di lymph node, di leher. Di leher lebih kurang dalam size dalam 2 cm lah di situ. Dan beliau mencadangkan lah supaya dibuat radioterapi 33 kali dan di samping tu ada kemoterapi. Kemoterapi sama 6 kali, 6 cycle. Tapi sebutkan kos dia masa tu hampir 440,000. Jadi saya rasa saya bagi tahu dengan Dr. Azura dengan Dr. Ibrahim, saya tak mampu. Ya. Jadi dia kata tak apa, dia offer saya CSR lah masa tu. Saya rasa saya ada dalam atas persimpangan. Nak pergi ke nak pergi? Nak rawat ke rawat? Tetapi dengan teknologi, maknanya saya rasa di Beacon apa, Hylon. Jadi dia kata agak minimal dia punya impact sebab dia very targeted. Mungkin pada sebelum memang tidak ada teknologi tu. Jadi saya kuatkan semangat saya untuk buat rawatan lah. Jadi saya jalani rawatan tu sebanyak 33 kali. Jadi memang agak mencabarlah apabila buat apa ni, radiasi di sini kan. Jadi kulit tu melupas, maknanya mulut kita kering kan eh. Jadi kita ada ulcer di mulut semua kan eh. Nak minum, nak makan. Minum okey, tak ada masalah. Makan, nak makan benda-benda yang agak keras. Dan selepas daripada rawatan radioterapi dan juga kemoterapi, 3 bulan lepas tu, dalam bulan 8 tu, kita buat PET scan lagi sekali. Jadi alhamdulillah, maknanya masa tu saya dah pulih lah. Maknanya saya punya cancer not detected lah. In a way, kata Dr. Azura memang dah pulih setakat ni, cuma saya buat follow up saja. Saya rasa yang penting apabila kita dah hadapi penyakit ni, kita kena diagnose cepat apa sebenarnya dan dapat rawatan yang segera. Kita sudah tangguh dan saya rasa saya bersyukurlah sebab apa, saya dapat bantuan daripada apa tu, Fair Hospital, bantuan CSR ni. Jadi kalau tak ada tu pun saya agak berat jugalah. Dan kalau macam ada kekangan dari kewangan, maknanya ada masalah, saya rasa di hospital Beacon umpamanya yang saya alami, mereka ada skim ni. Dan saya rasa tak perlu takut. Kita kena lalui benda ni. Bila kita dah kena penyakit, kita kena berubat. Itu ikhtiar kita. InsyaAllah kalau kita membuat satu benda yang betul, kita akan sembuh.